Beli satu gak cukup, beli dua gak cukup, beli tiga, beli empat, beli lima gak cukup-cukup. Alright, assalamualaikum dan selamat kembali dalam segmen vlog time. So, untuk vlog kali ni aku shopping Shopee haul 8.8. So pengantaran yang bagus, pengantaran cepat dan juga free shipping. Okay, so kita go through untuk barang yang pertama eh. So barang pertama ni dia. Ni. So far memang aku place order hari Ahad 8/8 and then selang sehari which is Isnin lah. Parcel pertama dah sampai. And then yang ni parcel kedua. Memandangkan 10/8 hari tu cuti awal Muharram, public holiday. So parcel ni baru sampai 11/8. So ni parcel kedua. And then this one is parcel ketiga. So tiga je ke? Tak cukup lah, kena beli 8. Okay, so kita unboxing yang kecil dulu lah. So apa benda yang aku beli ni kan? So, barang yang pertama so, this one Laneige water safety mask. Nampak lah. Okay, so ni barang pertama, Laneige water spray mask. And then kita beli yang kedua, yang sedana besar ni. So okay, so tengok ke dalam dia. Ni ada apa tu marshmallow. Ada marshmallow. Aku tahu ni gabus lah. Bagi dia marshmallow. Aku akan marshmallow dulu. Okay, so barang yang kedua ni aku beli. Next to them soap, salsa soap. And then yang kedua acne gel. Sebab memandangkan PKP, aku nak informasi. And then sebab actually next to them ni barang ni bagus lah. Aku nak try dia punya ointment. So memang berkesan. So that's why I repeat with it for them. Barang ni murah tapi berkesan. That's nice lah. So lagi satu ni sodium sulfur soap ni, kalau tak silap aku dia bantu untuk buang jerawat kat badan. Then dia tak ada jenis scrub lah macam tu. So this one, ini dia bagi cuma apa ni, sandalwood natural soap bar. So cute. Thank you ni for them. Nice lah. So dua tiga barang ada satu kotak. And then yang terakhir, ni dia. So kotak yang terakhir, apa gagaknya? Jom kita unboxing. Sebenarnya aku banyak guna nak beli tapi sebabkan aku nak berjimat cermat dalam berbelanja. Okay, so ni lagi barang yang ketiga. Bagus, dia ada safety air bag seal. Safety air bag, safety air bubble. Bukan bubble, ada safety air bubble. So yang ni yang pertama dalam box ni, Neutrogena alcohol toner. Alcohol free toner. Kalau alcohol toner rusak muka aku. So call free toner and then dibang. Yes, my BB is kering. So BB aku ni dia jenis yang kering, cepat kering. So aku terpaksa beli lip balm. Banyak lip balm aku terah-terah pakai. Tapi so far lip balm Neutrogena ni quite good. So aku further repeat lah. So aku try repeat sekali tengok macam mana dia punya result dia.
Sebab banyak dah aku dah cuba libam-libam yang lain, macam Nivea, and then Watson punya brand, lain-lain pun ada jugalah, macam yang Derma, dia nama brand Derma tu. So yang tu pun famous dekat hari tu, aku tengok kat Twitter, tapi tak rasi dengan aku. So yang ni Nutrigen Aqua Free Toner ni, aku dah tukar banyak gila toner. Antaranya aku daripada brand Simple, then brand Wardah pakai. So yang ni sebenarnya aku bukan Nutrigena, ni sebenarnya aku pakai balik lah. Sebabnya dekat Shopee tengah murah, harga dia RM12. Kalau beli dekat drugstore macam Watson atau Guardian, mostly pembeli harga dia dalam RM18 ke atas lah. So this one alcohol free toner, alcohol free toner. Kalau alcohol toner, usap ke korang. So actually korang kena cari lah toner yang sesuai untuk ke korang. Sebab ini dah pernah pakai dan memang tak ada problem kat muka aku. Skin pun okey. So just repeat balik. So toner ni memang penting untuk muka. So basic routine, basic skin routine, which is face wash, toner, and then moisturizer, then last sekali is UV cream. Okay, so walaupun lelaki kena jaga muka, okay. So ni lah dia, ada berapa barang? 5 barang. 5 barang. So ni lah dia 5 barang. So aku tak tahulah, aku harap muka aku terjaga. So ni lah dia barang-barang yang aku beli kat Shopee. Walaupun boleh je sebenarnya kalau aku nak keluar, tapi better aku tak payahlah sebab memandangkan tengah Shopee 8.8 sale, and then ada free shipping lagi, ada cashback coin, and then diorang punya servis pun bagus. Kemudian korang boleh dapat dengan harga yang lebih berbaloi, bukanlah nak kata murah tapi lebih berbaloi. So itu saja untuk perkongsian vlog untuk kali ni, Shopee 8.8 sale. So tunggulah nanti Shopee ataupun Lazada punya 9.9 sale lah. Diorang akan ada buat kira macam season lah. Itu saja. Stay tuned, stay safe. Assalamualaikum. Where the good it down they so. 뭔가 문제야, say something. 분위기가 겁나 shy. 요새 이런 게 유행인가? Where the good이 재미없어. 그건 나도 마찬가지.